Assalamualaikum kopi sanangan sosodo pon salam Malaysia madani yang pai kedua i Farizi Murni khabar ai risun de baina tada kota lu ke permapat tulan kedua 2002 na permapat puru-puruan kuasa keberuan am ko tinggaligan kampung JKKK ki guna papa panau tunggungan sebagai ejen kesimpanan mobi perintah de manha ko intalangan am ko pelaan otak pada kuma magigian itu mantok menantu magigian au rohai am bayatan yang pai bogian labus di kasasari minggisa memobak pisempuruan magigian am mengasau kadangan Pogun. Ibayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor Mineberos datuo konda tanggungan JPKK nopo ngapapa harap piramutan tegirot miampain megigian megi sesuai tinaru sesuai kepapatongkop koturan om keburuan dimamaso oman papanahod perintah. Nukain talang disuiti antok ditkantakan kapatahakan surat kinoposilihan kuma diturun nopo dem 5 JKKK mentok dun sulaman om dun pantai dalit ituaran. Damatila idatu hajiji isya penegit adun sulaman, minaboros dat perintad pegun, tumilambus dat pepegirat dat JKKK, sebagai isa katinanan agaya guno, id bagian kekompungan dit papiramut dat perintah om megigian. Tumbayan ilo, miampai pepegirat kepemeruanan om kesenungan penguludan, id bagian kampung, suai kepapampai JKKK, id magi sesuai program dit anjuran dat mobi megigian, id kenan dialo. Keng kawasan ginumu tutut membuloi labus pagun rumikat id kayanan zon tingali ke silahan Sabah Eson kepakita ning kokotan ke tingaligan id kayanan dila kasasari ajamin minumaras id kemudua komanda Eson Koman Brigadier General Teknologi Roslan Masaad dot bugian dau kasasari pepapana operasi pengintangan tikit tarang montok ngemusok karatan dumarapas piwolitan. Sehingga kini kita masih berjaya menangkis ataupun berjaya melumpuhkan, ada cubaan-cubaan yang kita dapat, tetapi sehingga ini mereka tidak berjaya lah disebabkan operasi yang kita lakukan setiap hari dan setiap masa. Naboros disiti kuma magaganung kabar di kepengoh it kepohimaganan program sesi pirubaan om pirundingan om kantakan dialog eskom miampait community es zone it sandakan dipinai magan di purubaliman sandakan Vivian Wong Shoyi. Namatilor inaitan di Vivian at pemilihan watas sandakan sebagai kuyanan penerukan hontolon di kepaharan penuhuan penambangan pemenahan PKP S Zone nopo ngalang kontok om kepenahak kesenangan kumad oinsanan. Damatilokan menamong om memunsut keratan dumarapas piwulitan untuk kesenangan megigian lelebi id kuyanan dilo. Ini adalah satu stage by stage lah di mana kerajaan tidak boleh kasih lepas tangan saja. Mereka ingin menjalankan supaya untuk memastikan keselamatan di seluruh Sabah adalah terkawal lah. PKPS Zone Pinungaranan Kawagu noko girat kuasa dit kapodam turut tulan kehopod 2022 telu mentok mengelon dit penuhuan megung mentok menantut kainan kewegan awo seruang suai kemamajamin ketinggalan angkasa senangan megigian Sabah it kainan S Zone. RTM kakal ke Sudong sebagai menegulu media elektronik perintah id salam peperikat keturan keburuan pagun kumah magigian. Kepiangai kesimbanan teknologi timpu baina bikin semakan RTM dan mengguna bagi sesuai platform media sosial bina pasilidila ketinanan kesimbahan ingka akhoi radaun i pagunditi. Minabara simanghub Menteri Keburuan Labus Kekadayan Datuk Samad Jamri dat mulang piad menuki hali miampait stesen keselimbahan suai ngaki guna ila silihan dat pengunsub mentok tumilambus papagaris keselimbahan radio om TV miampait pemansayan program di Kiwaya. Peranan dan tanggung jawab radio kerajaan khususnya di bawah RTM ini ianya terus diperkasakan seiring dengan kemajuan teknologi maklumat pada masa ini. Radio merupakan medium yang begitu signifikan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat khususnya di luar bandar yang masih memerlukan siaran radio yang bermaklumat. Jadi saya harap pihak radio kerajaan khususnya terus dapat dipertingkatkan. Datuk Samad Jamri rinubad mengaganu kabar RTM di kepongon nasilid dalap slot Evo, ida pabayan pinotemot ke pihondot keramaian tadau radio sempomagunan 2024, id sandakan. Datuk Samad miampait ke kumaraja sandakan FM, minamutung nagid kek ke pihondot keramaian tadau radio sempomagunan 2024. Selamat Hari Radio Sedunia 2024, sandakan FM bersamamu.
Keramaian Tuan Wagu China Kotilambu Suprimanan di Kota Kinabalu 265 tanganak mantan berumah Ronald McDonald di pensumpak di walai pengubatan kenduan om tanganak HWKKS rinamai dot kuisaan pisempuruan kenduan China Sabah kuisaan ketundunan megigian om Mesra OKU Sabah om kuisaan ketundunan Ronald McDonald Malaysia. Presiden Kaisan Pisempuruan Kenduan Cina Sabah Datuk Dr. Pamela Yong untuk di Trinuba Minaboros dat pemaramayan diti okonopo ke kopongun sikau ngakapoin bulait keperimanan sokadungon untuk timput keramaian. Selalunya tiap tahun kita akan mengunjunglah bawa juga warna sama bunyi Tahun Baru Cina untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan kita punya pesakitlah warga-warga Hospital Likas bersama dengan kita punya warga kaki tangan di Hospital Likas juga. Kita punya objektif adalah untuk membantu juga masyarakat. Tidak kisah masyarakat tu dia daripada keluarga yang susah, ibu tunggal dan juga OKU dan warga emas. Dan terima kasih juga kepada Ronald McDonald House Charity kerana memberikan kita peluang untuk sama-sama meraihkan Chinese New Year dengan pesakit kanak-kanak dan juga kita punya ahli jawatan kuasa yang OKU. So, ini rumah kebajikan McDonald ini adalah satu rumah kebajikan yang memang membantu khas untuk B40 punya orang, miskin tegar and then jauh daripada Hospital Likas, lebih kurang 50 km daripada Hospital Likas lah boleh menginap sini. So, syarat-syarat yang lebih lanjut akan ditapis daripada saringan Jabatan Kebajikan Hospital Likas lah. Mugi sesuai keparagatan pinapanaw, wakon na pangapanhakan ang pau kumatang anak, sayaw singa o mamagaw isang. Tinggi samaan dot Kementerian Pesakayan Papapanaw dit pemugunaan lesen memandu Malaysia Digital ELMM nakatimpo dit kaisa tulan di bayano nakaano rarami to sono mantag tulun ginumuan mantad pagintangan RTM di kasarili pinampang nilaan da tulun ginumuan ke pamusarahan da ila kapasanang urusan diola sway ka kokiki timpo ombalanja. Bagi saya yang e-digital tu lagi mudah sebab kita tak perlu bawa yang kad sudah. Sebab kalau kad ni je potensi untuk hilang tu tinggi bah. Kalau digital ni kan telefon dengan kita 24 jam begitu. Jadi senanglah. Kalau ditanya pun nanti kasih tunjuk telefon saja. Pendapat saya secara saya punya pribadi lah. Yang dia sangat memudahkan bagi rakyat. Yang pertama kita tak perlu bawa physical kan seperti ini. Dan dia boleh disimpan sebagai digital kan, boleh simpan di handphone, jadi dia mudah lah. Kalau physical ni kadang kita terlupa, kadang hilang kan. Kalau saya senang lah kalau ada digital ni, sebab telepon selalu bawa aja kan, bawa ke mana-mana, jadi senang lah, mudah. Kalau biasa tertinggal kad, boleh tengok di telepon lah, atau sebaliknya lah. Kalau kita tertinggal handphone, kan, misalnya ada tinggal handphone di rumah, ada IC, JBJ boleh kesan lah dari kita punya IC. Bagi manfaat juga lah, sebab satu kita boleh guna aplikasi tanpa membuat lesen di kaunter kan, tanpa menunggu kita boleh buat lesen sudah boleh tengok kita punya lesen di online. Jadi kalau kita jumpa ataupun mau tunjuk lesen, kena buka telefon dan tunjuk lesen sahajalah. Kita tidak perlulah berbaris ambil queue untuk ambil nombor, untuk tunggu nama dipanggil buat lesen. Untuk mengusup pemegunaan lesen ELMM, kepegulian RM5 patahakon untuk menginwagu tai kuminsan negid memensoi lesen digital. Kepegulian dila tahakon po ompus tahun diti, montok dit menginwagu mayad counter JPJ, portal my sikap om aplikasi my JPJ, om montok nopod magigian Malaysia. Ko-curriculum untuk timpu pemegunan digital da baina kakal nangku kasudong tei ke susimikul da baina amuno di orohian dit kemayan dit ko-curriculum lalapi tinimbangan raitan introvert tunuda iti ributan pinotomot. Tinggi saman menuridong nangayan tasenong susumikul dit adang papampai do insanan bagian nakapanaunod perintah mantad podit prasikul gisem id university. Mulong Inka, susumikul timpud baino di kitailan takawas id kaganan IT, roitan dat ausong kuro aparagat id kaparagatan ngayon labus. Inkuro po, University Malaysia Sabah UMS, kiharap pemusarahan dit poin susuai. Mayad Carnival Co-Curriculum University Malaysia Sabah, Karkums, miampai tema ko basanan om tradisional, nakanuraramit kesenong, ketumbayan asilid keralana menuridong susumikul, maid lebih kreatif om inovatif. Ini juga merupakan satu peluang untuk mereka mencungkil bakat dan menunjukkan potensi mereka dalam pelbagai bidang.
Jadi saya ingat mahasiswa-mahasiswi telah mengambil ya kesempatan yang sebaik mungkin pada hari ini, seperti yang boleh kita lihat dengan busana tradisional masing-masing, menunjukkan bakat dan mengetengahkan latar belakang budaya mereka masing-masing. Apa sebenarnya yang kami harapkan daripada Karkums ini adalah untuk melatih pelajar lebih berketerampilan, bukan saja dari aspek akademiknya tetapi secara holistik. Karnival Karkums memang harus dilaksanakan dan diteruskan pada masa akan datang dalam usaha kita untuk menggilap kualiti pelajar yang berperibadi dan mempunyai pembangunan sahsia yang baik. So di sinilah medium dia di dalam Carnival Co-Curriculum UMS. Banyak yang kami telah pelajari pada selama 14 minggu itu, termasuklah cara berlakon, riak wajah, emosi, tubuh badan. Saya dapat keluarkan semua apa yang saya telah pelajari selama 14 minggu itu di dalam Carnival Co-Curriculum ini. Saya tidak pernah menari sebelum ini dan tiba-tiba saya menari di pentas yang di mana ramai orang yang melihat. Carnival ini memang perlu diteruskan sebab dia memberi peluang kepada pelajar terutamanya mengetuai sesuatu program itu tanpa perlu orang atasan yang buat. Dia orang hanya perlu merujuk tapi dia orang yang melaksanakan. Jadi ini memberi peluang dari segi membina keyakinan dan soft skill pelajar-pelajar UMS. Saya sebelum ni bukanlah seorang yang mudah untuk bercakap depan khalayak ramai, tapi alhamdulillah sekarang ni selepas berkali-kali latihan dapatlah improvement demi sikit lah. Otopet no dat nung manuduk tanganak ngamentat tokoropo dat montok magihum kalantayan masiti ding gisam. Karalana ditikan menantu impu kurot pongung serod susungi kulungai o magampot at kalantayan o kon napoko it kaganan belajaran nga nagi it kaganan ko kurikulum. Ruputan ini di Minamupus Kabar Edison, Dabayan Nafonsi Komantar Dohoi Farizi Merunding dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, Kopi Rubah Agung. Thank you.